السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين رحمهم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan segala nikmatnya, terutama nikmat iman Islam dan Islam sehat. Tiga nikmat inilah yang mendasari seseorang untuk memudahkan melakukan ketaatan kepada Allah dan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kemarin kita bahas di antara yang menghalangi seseorang untuk melakukan amar nahi munkar adalah mencari ridha manusia. Maka di sini dikisahkan ya, dalam hadis dari seseorang Madinah, dia mengatakan kata Muawiyah kepada Aisyah. Muawiyah itu menulis surat kepada Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian di dalam suratnya dikatakan aniktubi ilayya kitaban tusin fihi wa la tuqtiri alayya, untuk menulis kepada ya tulisan yang memberikan kewasiat, memberikan kepada kewasiatnya nasihat dan janganlah kau berbuat. Maka kemudian fakadabat Aisyah. Maka Aisyah pun menulis wasiat kepada Muawiyah dengan mengatakan salamu alaikum. Ya, selamat atas amma ba'ad. Fa'ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah kafahu Allah ma'unatan nas. Wa man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas kafahu Allah ma'unatan nas, wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah wa kana Allah ridhan nas. Yang jadi permasalahan di sini ini dikatakan barang siapa yang mencari ridha Allah, mencari ridha Allah, dasarnya pertama adalah tujuannya adalah Allah. Jelas, sehingga walaupun manusia benci, walaupun manusia marah, walaupun manusia enggak suka, karena ketika seseorang mencari ridha Allah ya, ketika manusia enggak senang ya, maka kafahullah ma'unatan nas, Allah berikan kepada dia ya perlindungan dari kezaliman manusia. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang mencari ridha manusia, sampai Allah murka. Ya ikhwah, kalau orang yang murka Allah yang cinta, maka kita perlu. Tapi kalau sudah orang satu dua yang senang, Allah yang murka, ini yang mengerikan ya. Maka hukumnya adalah wakalahullah ilan nas. Nah, istilah wakalahullah ilan nas, coba perhatikan baik-baik di lafadznya Ibn Hibban. Ya. Sebelumnya istilah wakalah Allah ilan nas tufat al-ahwadi, ulama menjelaskan artinya ini ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan biarkan dia bergantung dengan manusia. Artinya Allah akan menjadikan manusia menguasai dirinya, gak berhenti sampai di situ, sampai menyakiti dan juga mendoliminya.
Kalau Allah sudah serahin nasibnya ke orang, maka orang itu akan menguasai dia. Apa kata orang, dia takut luar biasa. Sampai orang berubah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keteriman seseorang tersebut, ya, bahkan orang itu yang disakiti, didolimi, dan dia hanya bisa menerima nasibnya. Karena Allah marah kepada dia, gara-gara bicara ke teman manusia. Dan ini sering terjadi juga. Assalamualaikum setiap. Nah, diriwayat yang lain, ya, Al-Imam Ibn Hibban meriwayatkan dengan mengatakan, manittamasa ridallah bisakhatin nas radiyallahu anhu wa ardhan nasian. Barang siapa yang mencari ridha manusia, di saat mencari ridha Allah, maaf, di saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridainya, dan juga Allah akan membuat manusia juga ridha sama dia. Kalau tujuan kita Allah. Tapi kalau sebaliknya, ya, manilta masari donas, barang siapa yang mencari donas bisa khatillah, ya, dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya serta membuat manusia pun ikut murka sama dia. Padahal tujuan dia untuk manusia supaya orang senang. Tapi yang ada adalah akan banyak orang yang benci sama dia. Apa alasannya? Apa yang buat hatinya? Jelas di sini. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan ada dua alasan besar untuk kita harus dan wajib mencari ridha Allah. Harus dan wajib. Dua alasan besar, dan alasan ini adalah alasan menurut agama dan akal sehat. Ya. Artinya kalau seseorang, ya, agamanya benar dan akal sehatnya berjalan, akal sehat. Artinya seorang ketika keluar dari alasan ini, maka akalnya yang sakit. Ya. Apa dua alasan ini, ya, Ikhwan? Yang pertama, Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan ridan nas ghayatun la tudrak. Perhatikan. Kata Imam Syafi'i adalah keriduan manusia sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dicari. Tidak mungkin. Kenapa dikatakan tidak mungkin? Ya, pertanyaannya, kita kalau membuat orang senang, apakah semua orang bakal senang sama kita? Belum tentu. Ketika kita dolimin orang, apakah semua orang akan puji sama kita? Belum tentu juga. Jadi jelas. Situlah jawaban. Ya. Jadi, ya, seburuk-buruk apapun orang, ada enggak yang senang sama dia? Ada enggak simpatisan? Ada. Bukan enggak ada. Jangan salah. Sebaik-baik orang ada yang benci enggak? Rasulullah kurang baik apa? Bagaimana penolakan orang-orang yang lain? Terjadi. Ya. Sekarang Musa lama Al-Kadzab kurang berkata. Sampai kaumnya mengakui dia berdusta. Mengakui dia itu bohong. Cuma dibela enggak sama kaumnya. Jelas di sini. Artinya dalam kehidupan ini, ya, pasti ada orang yang enggak senang sama kita. Dan itu sebuah wajar. Dan dalam kehidupan ini, pada intinya, kemana kita mencari itu, kepada siapa kita berharap, itu inti sebenarnya. Ketika kita mencari ke Allah, maka Allah akan menjadikan apa? Kehidupan ini kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Walaupun ada orang yang tidak suka, itu wajar, ya. Tapi ketika kita mencari untuk manusia, maka di saat itu kita akan dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Jelas? Yang mendorongi kita. Dan Allah tidak mau itu. Allah tidak mau itu. Yang kedua, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita senantiasa mencari ridha Allah dan Rasul-Nya. Ada banyak dalil, bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah beberapa dalil, enggak tahu ada 5. Yang pertama,
Coba perhatikan ya. Allah SWT firman dalam surat At-Taubah ayat 62. Kata Allah, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyarduhu. Dikatakan Allah dan Rasulnya yang lebih berhak untuk mereka mencari keridhaannya. Ini perintah bukan? Perintah satu. Ya, maka wajib bagi kita takut kepada Allah dan juga apa? Hendaknya kita enggak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 175 kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, sampai Allah memberikan isyarat. Ya, janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah. Kalau kalian yakin sama Allah, percaya, beriman, maka orang yang takut sama manusia pada dasarnya mereka kehilangan imannya. Enggak yakin sama Allah, akhirnya apa? Takut sama yang dilihat. Nanti kalau gini gimana, nanti kalau gini gimana. Pertanyaannya, ketakutan nanti kebanyakan terjadi atau enggak? Kebanyakan terjadi atau enggak? Enggak. Ya, pikiran yang terjadi sama diri kita ya, atau prasangka itu lebih buruk dan mengerikan dibanding dengan kenyataan hidup. Ya enggak? Sering kita menghadapi sesuatu dengan mengatakan, kalau nanti gini gimana? Kalau nanti gini gimana? Subhanallah, takdirnya lebih indah dibanding dengan pikiran buruknya. Paham? Takdir yang Allah berikan kepada dia itu jauh lebih indah. Saya kasih contoh. Ya, ada sebuah pertanyaan pada seorang ustaz. Ini benar atau enggak? Set, bagaimana ada orang yang berusaha taat sama Allah, menjalankan semua kewajibannya, ya, menjauhi semua larangan Allah dengan baik, dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Bagaimana ketika Allah berkehendak dia untuk masuk neraka? Kira-kira bisa? Ada kemungkinan? Yang lain tidak kemungkinan? Gimana dengan pertanyaan ini? Terjadi gak ya? Hah? Ini jawabnya ragu, bingung. Sebagian lainnya bisa dengan ini. Kira-kira jawabnya gimana? Bisa, masya Allah. Yang lain? Yang jauh bisa ini karena syubhat semua berarti. Percaya? Ya, kok pertanyaan orang ini, bagaimana dengan seseorang yang berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, melakukan semua perintahnya dengan ikhlas, menjauhi larangannya, dia kan katanya. Kemudian Allah berganda kepada dia untuk masukkan dia ke dalam neraka. Kita mulai mengatakan bisa. Bisa. Tidak sombong sama sekali orang. Bisa, masya Allah. Iya, yang mau bisa kena iman. Kenapa? Coba berikan baik-baik. Allah itu, kalau dia meyakini itu terjadi, maka dia meyakini Allah dolim. Betul? Ini orang berusaha menjalankan semua perintah, berharap kepada Allah keikhlasan, menjauhi semua larangan. Kemudian ketika Allah menginginkan dia masuk neraka, saya kasih ilustrasi. Kita punya pegawai dua. Satunya datang tepat waktu, ya, kemudian rajin, ya, melayani pembeli dengan baik sampai orang itu saking senangnya sama ini sampai balik lagi. Jelas? Yang satunya lagi, ya, pegawai datang telat, kerja males-malesan, ya, datang pembeli mukanya dilipet, ya.
tiba-tiba yang punya toko mecat yang pertama. Apa benar? Yang rajin dipecat. Hah? Kita ngomong apa? Yang rajin dipecat, dia amanah. Yang rajin dipecat, kita ngomong apa? Ngomong apa? Hah? Mahru. Betul apa enggak? Nah, kenapa kok dipecat? Rajin. Nah, ya ikhwah, makanya kita berpikir Allah yang begitu maha adil, apa mungkin memasukkan orang yang tak kedan neraka? Nah, makanya saya bilang apa? Yang ngomong ini kan tak sudah. Iya, iya. Kalau mungkin masukkan, ya ikhwah, makanya kita berhusnudzon sama Allah. Orang yang berbuat baik seperti ini, dia berusaha minta sama Allah keikhlasan, apa-apa balik sama Allah, berusaha untuk taat dan menjauhi larangannya. Maka kemudian kita berpikir, kalau Allah berkehendak dia masuk neraka, artinya kita berpikir seudon sama Allah. Ya bangga. Kita selalu berpikir Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Tapi kita tidak berpikir bagaimana kalau seorang itu dalam posisi mereka orang yang taat sebenarnya. Apakah kita mengatakan bahwa Abu Bakar yang begitu taat Allah masukkan dia ke dalam neraka? Jelas di sini, pahami. Ah, ini yang terjadi ya. Maka dari sini ya, seseorang itu kalau dia yakin sama Allah Azza wa Jalla dan berbaik sangka kepada Allah, maka mereka akan takut sama Allah. Tapi kalau ngikutin donnya terus, yang ada mereka ketakutannya sama manusia lebih gede daripada takutnya sama Allah. Betul? Karena mereka berpikir bahwa yang mendatangkan keburukan dan lain sebagainya adalah manusia ini. Maaf, paham di sini. Makanya pikiran buruk kita itu lebih mengerikan dibanding dengan takdir Allah yang berikan kepada kita. Jelas? Ini pelajaran. Kalau kita yakin sama Allah, maka kita akan takutnya sama Allah dan gak akan pernah takut sama manusia. Tapi ketika kita ragu sama Allah, maka akan berubah menuju pada ketakutan sama makhluk. Jelas kaidahnya. Ini yang membuat seseorang kadang-kadang takutnya sama orang berlebihan. Karena saat itu keimanannya mulai pelan-pelan. Tapi kalau dia yakin Allah bakal nolong dia di saat dia di jalan yang benar, hatta bicara hidup mati. Nabi Ibrahim itu kurang apa coba? Ya, di posisi ya, Nabi Ibrahim kalau dipisahkan, entah bisa Nabi Ibrahim. Coba perhatikan bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim mengadab Nabi Ibrahim. Supaya kita paham bagaimana Nabi Ibrahim itu bisa luar biasa. Nah, ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakum. Nih, ulama menjelaskan ya tentang di dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim ini pada waktu itu bayangin penduduk yang membakar siapa? Orang Babel. Ya, dikisahkan, coba lihat. Pada waktu itu orang-orang Babil, ya, saking bencinya sama Nabi Ibrahim, sampai dikatakan semua keluar bawa kayu bakar. Jelas, nih, ya. Mereka pun mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. Ya, mereka hendak membuat lautan api yang terbesar di alam semesta. Saking semangatnya mereka
untuk membakar Nabi Ibrahim, sampai dikisahkan ada seorang wanita yang sedang sakit. Ya, kemudian apa? Orang kalau sedang musibah kadang-kadang bernada kan, buat supaya apa? Supaya cepat disembuhkan, cepat dijawab, betul. Nadarnya apa? Nadarnya jika aku sembuh maka aku akan bawa kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Nadanya, ini lihat nadanya. Nah, lihat nadanya. Nah, seorang wanita yang sedang sakit dan tafsir disebutkan, kalau aku sembuh, aku bahkan bakar Nabi Ibrahim. Bawa kayu bakar, ikut ngumpuli. Satu. Kemudian juga ada seseorang nenek tua mikul kayu bakar di atas punggungnya. Kemudian dikatakan kepadanya, kemana engkau tidak pergi, nenek tua? Ya, ini nenek sudah bungkuk, istilahnya gitu, tua benar. Maka dia mengatakan, aku pergi kepada orang yang mencela Tuhan kita. Ya, ngapain? Buat ngumpulin buat bakar Nabi Ibrahim. Sampai dikatakan juga ada laki-laki yang sudah lama tidak keluar rumah, orangnya sudah tua, biasanya di rumah. Ya kan, ada orangnya apa? Sudah susah jalan, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Giliran saat itu ikut keluar juga, nggak tahu-tahu ngapain, dia juga mengumpulkan kayu bakar untuk mendekatkan dirinya kepada sesembahannya. Istilahnya ya, bakar Nabi Ibrahim di saat itu adalah momen terpenting dalam ibadah. Nabi Ibrahim yang waktu itu yang beriman di saat itu berapa orang? Satu sendirian Nabi Ibrahim. Satu. Jelas, nggak berhenti sampai di situ. Ya, ketika terkumpul kayu bakar yang banyak, kemudian dinyalakan api. Maka untuk melempar Nabi Ibrahim, mereka pakai alat ketapel yang besar. Saking apa? Saking besarnya apinya dan nggak mungkin orang dekat, nggak mungkin dilempar gini, nggak mungkin. Pakai ketapel dari jauh. Dan nggak tanggung-tanggung ya, ikhwah, ya. Dikatakan pada waktu itu bajunya Nabi Ibrahim dibuka, ya, supaya apa? Begitu kena api langsung kebakar, bajunya dilepas. Punya gambaran jelas, dimusuhin satu negeri, kumpul kayu bakar semuanya buat bakar, dilempar pakai ketapel, baju dilepas, apinya dibawa. Kira-kira kalau kita jadi hidup, kita mau mati deh, selesai sudah, diikat. Datang malaikat Jibril dalam kisah berkali-kali dipisahkan, ya. Kemudian setelah itu memberikan apa namanya, ngasih, mau ngasih bantuan, ya. Ngasih tawaran dengan mengatakan, apakah engkau butuh bantuan? Nabi Ibrahim dengan tenangnya mengatakan, kalau sama engkau enggak butuh, tapi kalau sama Allah iya. Bayangin mereka dibeli datang masih ditolak sama mereka. Kenapa? Seorang yang yakin sama Allah di tengah masalah hidup dan mati masih bisa tenang dengan berpikir kalau malaikat ini sama manusia, sama malaikat sama. Kalau Allah nggak ngasih maka nggak bisa berbuat apa-apa. Jelas. Tapi kalau minta maka minta langsung sama Allah, bukan sama malaikat Jibril. Bayangin. Kok bisa setenang itu? Karena keimanan. Allah kasih ketenangan yang dahsyat padahal bicara hidup mati. Nah, ini apa yang terjadi? Nabi Ibrahim ketika dilempar, maka Nabi Ibrahim hanya mengucapkan satu kata, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Takut sama orang?
ditantang dia sama Tuhannya, ancamannya, bakal kualat, suruh kualat. Nabi Ibrahim selama ini ngadepin mereka, ditantang semuanya. Tapi ancaman mereka hanya sekedar di lisan, nggak ada yang terbukti sama sekali. Ini keimanan, keimanan. Karena Nabi Ibrahim berkata sama kita, kalau kita yakin sama Allah secara total, apapun yang diucapkan sama orang, maka kita bakal pernah takut, karena takut kita hanya pada Allah saja. Tapi begitu keimanan kita sama Allah memudar, maka kita akan banyak hal yang kita takutin, banyak hal. Mana lebih indah, sama satu dat atau sama banyak hal? Jelas ya di sini. Ya. Ucapan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim ini, ya, menjadikan Allah menolongnya sampai dibuat fitrah itu dibalik. Api itu panas, tapi di saat itu fitrahnya dirubah sama Allah, api jadi dingin. Maka ini yang disebut dengan mukjizat. Ya. Akhirnya api yang harusnya bakar jadi dingin karena perintah Allah. Bahkan dingin yang dirasakan Nabi Ibrahim tidak terlalu dingin, melainkan dingin sejuk. Ya. Semenjak kapan yang membuatnya selamat ketika jatuh ke dalam api tanpa terbakar sama sekali? Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ini kepada orang-orang Babil, akan tapi mereka tidak beriman karena pegangan sama tradisi. Makanya penyakit penolakan terbesar orang kalau sudah ngeyel terjadi karena satu hal. Ini susah untuk dikasih tahu. Ya sudah. Paham ya di sini pelajarannya. Makanya intinya kita ini kalau melakukan perintah Allah, pegangan satu hal bahwa Allah akan melindungi hambanya di saat hambanya takut. Maka kita akan pernah takut sama siapa, hatta diancam seimbang. Cuman ngomong, Allah mengatakan waja'ala kalimat alladzina kafaru sufla wa kalimatullahi ya'uliyah. Allah jadikan perkataan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah renggahan. Sekadar orang kalau ucap, bisa aja ucap, tapi enggak ngefek apa. Jelas ya, sedang perkataan Allah itu adalah maha tinggi dan pasti. Inilah intinya alasan apa kita harus melakukan semua perintah Allah. Alasannya adalah semua janji Allah pasti terjadi dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Itu jelasannya. Lanjut lagi pembahasan dari kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga pada tahsyamunasa wahsyauni, janganlah kalian takut kepada manusia tapi takutlah kepada-Ku. Kenapa? Dikatakan fa iyaya farhabun. Allah katakan apa? Dalam surat An-Nahl ayat 51. Maka kepada-Kulah takutlah kalian, wa iyaya fattaqun. Nah, yang kepada-Kulah takutlah kalian, yaitu apa? Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka secara garis besar, coba dia belajarnya, hendaknya pertama kita takut kepada Allah saja, ya. Kemudian kita juga bertakwa kepada Allah di hadapan manusia. Janganlah kita mendolimi mereka, ya, dengan apa? Dengan hati kita maupun anggota tubuh kita. Kenapa? Karena kalau orang yang takut kepada Allah, maka mereka akan berbuat baik kepada sesama manusia. Itu intinya, bukan kemudian pegang takut sama Allah, kemudian sama manusia sembarangan. Enggak. Karena muamalah kepada manusia di antara perintah Allah. Maka kalau orang yang takut, mereka akan berusaha menjalankan perintahnya dengan baik. Ya. Tapi, ya, justru kita harusnya ketika takut kepada Allah, berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita takut kepada manusia, kita bisa meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya karena takut sama manusia. Ini pun. Jadi kadang-kadang sang orang yang tidak takut nyuruh kita maksiat, kita lakukan. Betul apa enggak?
Ini efek dari ketakutan seseorang kepada manusia. Alasan simpelnya, kalau Anda nggak nurut sama dia, nanti kalau dia nggak khoyir lagi sama dia, padahal yang buat dia khoyir hatinya, yang bergerak kita gara-gara Allah. Tapi kita lebih percaya sama yang kita lihat. Padahal semua itu adalah efek di mana Allah yang berkehendak. Kayak kita dikirimi barang sama orang, ngasih kita lewat kurir. Jelas, yang kita terima kasihi, ya, kemudian yang kita hormati, bahkan yang kita baiki siapa? Kurirnya. Masuk akal enggak? Sedangkan yang ngasih kita jahati, ya, kita dolimi dan gak peduli. Dikirimi terus sama orang lewat kurir. Kurirnya itu mungkin kita masukin ke rumah, kita kasih makan, kita ini, oh, Masya Allah. Kurirnya di rumah apa menurut? Kurir! Padahal cuman tukang nganter. Ya, ilustrasinya udah kayak gitu. Jelas, orang yang nyampe ke kita bisa berbuat baik atau berbuat buruk semua karena kehendak. Sumbernya siapa? Yaitu Allah SWT. Jelas di sini. Kalau Allah mau nih orang yang kemudian kita harapin, jangan jauh-jauh lah. Pasangan kita sendiri tidur bareng, apa-apa bareng, ya, bisa berubah nggak sifat? Pagi baik, sore bisa nggak? Dalam satu waktu, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, betul nggak? Datang pulang dimarahin, salahnya apa? Pokoknya aku sumpah. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Jelas, terjadi nggak? Udah balik, ya udah. Ya sudah. Alasannya dia cuma satu, sumpah. Mau bilang apa? Kena kita, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ngapa-ngapain, kena. Gara-gara apa? Karena angin sumpah kita. Ya, ini sudah jelas. Siapa yang berikan di sini? Allah SWT. Tapi begitu ada masalah besar dan sebagainya, kalau Allah mau menangin, itu bisa jadi baik, luar biasa. Padahal masalah, dapat masalah, tapi bisa menang, bisa usul. Allah. Intinya, maka baliklah ke sumbernya. Selesai. Kalau mau hidup selamat. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lanjutkan lagi. Ya. Efek dari seseorang yang amar ma'ruf nahi munkar tapi enggak praktek. Ini di sini. Ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Usamah bin Zaid. Bahwasanya sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yuja'u bi rajul yawmal qiyamah." Yuja di sini adalah didatangkan. Kelak di hari kiamat Allah akan mendatangkan seseorang. Ya. Kemudian apa? Fayulqa finna, yulqa dilempar. Paham ya, ikhwat di neraka. Istilah dilempar ini sudah berbeda. Yang jelas dilempar ke di neraka. Ada istilah dilempar ke surga. Lempar itu orientasi. Fayulqa finna. Apa dosanya dia? Ya, sampai dikatakan dulu fatan daliqa fatan daliqu aqtabu atau tandalik. Tandalik itu kalau kita bilang terburai. Ya, aqtab itu usus. Ya, jadi ususnya itu keluar. Pernah kan kejadian orang di sebet sama apa namanya? Parang, terus kemudian ususnya keluar. Ya sudah kayak gitu. Ya, dan yang lebih mengerikannya lagi dalam posisi usus terburai, ya, fayaduru, yaduru, nidaro, yaduru itu berputar. Yaduru kama yadurul himar birrahah. Rahah itu apa? Ar-rahah itu adalah penggilingan. Tahu kalau zaman dulu alat giling itu biar gilingnya otomatis pakai apa? Sekarang pakai mesin. Kalau dulu pakai apa? Keledai diikat, ini cuma kayu tok gini, ya keledainya jalan ngikutin kayunya. Grrrr, gitu kan, puter 360 derajat. Nah, persis kayak gitu dia, muter di neraka.
ya, dalam posisi ususnya tergoreng. Kenapa Allah buat kayak gini? Supaya ahli neraka sebenarnya sedang disiksa loh, bisa perhatian sama nilai satu. Sama Allah dihina habis di depan para penduduk neraka semuanya. Dan ini orang di dunianya image-nya image baik, bukan image buruk. Kenapa masuk neraka? Berarti ya, maka dikatakan fayajtami'u 'alaihi ahlun nar. Nah, ini yang saya maksud. Maka penduduk neraka di saat itu semuanya kumpul ke dia. Kumpulnya terheran-heran karena penduduk neraka bukan enggak kenal, kenal sama dia. Siapa dia? Fayaqul ay fulan ma sya'luka. Ya, apa yang terjadi dengan alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf? Bukankah engkau dulu nyuruh kita melakukan kebaikan? Berarti siapa dia? Seorang yang memerintahkan, menasihati orang-orang sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watanhana 'anil munkar. Bukankah dulu engkau melarang kami dari munkar? Dia nyuruh kebaikan, menahan kemungkaran. Ya, sekarang kita bicara sebaliknya. Kalau dari sebelumnya itu orang yang enggak mau menahan kemungkaran dan memerintahkan kepada yang baik, ini orang nyuruh. Tapi kenapa sampai kayak gitu? Maka maka di saat itu dia mengatakan, tentu kuntu amurkum bil ma'ruf wa la ati. Masalahnya di sini ekor. Aku nyuruh kalian untuk melakukan kebaikan tapi aku enggak mau. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan aku melarang kalian dari kemurahan tidak, tapi aku melalui masjid. Tapi aku melalui yang aku larang. Berarti, ya, kalau kita gak nyuruh ma'ruf nahi munkar, kita kena adab. Tapi ketika kita nyuruh, gak ngelakuin, kita juga kena adab. Jalan satu-satunya apa? Jalan satu-satunya apa? Nyuruh praktek. Iya, jalan satu. Kalau masalah, nyuruh praktek. Gak nyuruh, ya, gara-gara kita gak bisa ngelakuin karena adab. Adabnya apa? Keluarga kita berantakan, ya, mereka nanti akan jadi pembangkang. Kita sudah berusaha dari sebelumnya. Tapi kalau kemudian kita nyuruh gak praktek, diadab sama Allah. Berarti jalan satu-satunya gak ada lagi jalan keluar kecuali hanya dengan kita melakukan setiap yang kita nasihat. Ya. Jelas? Yang berikutnya disebutkan oleh Imam Ahmad dari Malik bin Dinar. Dia mengatakan ini efek ya, efek orang yang nyuruh, ya, kemudian dia sendiri ngingkari. Ya, ini efek kisah di dunia, ini kisah nyata. Disebutkan, ya, karena habrun min ahbari bani Israel. Tahu habrun? Habrun itu istilahnya pendeta. Min ahbar, ya, dari pendeta-pendeta bani Israel. Ya basya manzilahu rijal wa nisa. Di rumahnya itu dikerumuni laki-laki dan perempuan. Ngapain? Mereka tuh suka dengerin apa? Nasihatnya dia. Kenapa? Ya'iduhum wa yudhakkiruhum bi ayyamillah. Ya, dia memberikan wa'idah, tahu? Peringatan. Ya, kemudian juga wa yudhakkiruhum, mengingatkan, kasih peringatan dan mengingatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari pertemuannya dengan Allah, alias hari kiamat, ya, kemudian hisab dan lain sebagainya. Kasih peringatan. Tiba-tiba fara'a ba'du banihi, maka mereka melihat, ya, sebagian anak-anak laki di saat itu, yauman, suatu hari, yaghmizun nisa, ngeraba-raba perempuan di depan matanya. Maka dia mengatakan kepada anak-anak itu, dia kata dia apa? Mahlan ya bunayya, mahlan ya bunayya. Masyaallah. Maka dia mengatakan, tenang wahai anak, tenang, santai. Bayangin, orang laki-laki meraba perempuan jangan santai. Mahlan, tenang. Apa yang terjadi?
Begitu pulang, ya, fasa patomin sariri, maka dia jatuh dari kasurnya. Apa yang terjadi? Fangkotoa luhauhu, maka saraf punggungnya pun putus. Kalau sudah saraf punggung putus, kira-kira apa yang terjadi? Lumpuh. Ya, kemudian apa? Wa uskitat imra'atuhu, dan istrinya pun jatuh. Jatuh di sini apa? Keguguran di saat yang sama. Ya, dari mulai saraf punggungnya putus, kemudian ya istrinya keguguran, ditambah lagi wa qutila banuhu, anaknya terbunuh. Tiga langsung yang Allah kasih. Ya. Kenapa? Fa'auhallahu ila nabiyihim, maka Allah berikan wahyu kepada nabinya, an akhbir fulanan khabar, kasih tahu kepada fulan, inni la uhrija min sulbika siddiqan abadan, aku enggak akan pernah mengeluarkan dari keturunannya dia tadi, yang si penasehat tadi, orang yang jujur selamanya, dibuat jadi keturunannya orang pendusta. Ya. Maka na ghadabuka li illa an qulta mahlan ya bunayya. Kenapa? Satu alasan, tidaklah aku murka kepadamu melainkan karena engkau mengatakan santai wahai anakku, santai, tenang. Gara-gara omongan siapa yang tidak tahu, anak perempuan tidak berapa omongnya benar. Allah langsung kasih adab yang mengerikan luar biasa. Disalah tunggu terus, terus kemungkinan istrinya keguguran, anaknya mati dari saya. Ya, turunannya semua pendusta, kayak dia yang pendusta. Jelas, ini efek dari seseorang ini temukan tambah hukum. Tambah dukung, yang dukung bukan gak tahu ilmu, dia nasihat dia beri. Ya, sudah selesai apa ya? Nah, sudah masuk. Insyaallah kita lanjutkan ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dosa-dosa kecil merusak hidup secara perlahan. Gimana efeknya, kita akan bahas satu-satu, kemudian kita juga bahas obat dari dosa-dosa tersebut. Apakah hanya dengan tobat dan istighfar? Jawabannya enggak. Ada 10 penghapus dosa, 10 kan penghapus dosa. Apa aja? Insya Allah di Republi Bapak-Bapak, ini bisa saya sampaikan Republi yang manfaat. Mudah-mudahan Allah SWT berikan juga istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari murkanya, serta mudah-mudahan Allah SWT jaga diri kita dan keturunan kita dari keburukan-keburukan, serta mudah-mudahan Allah SWT tutup diri kita dan keturunan kita dari husnul khatimah. Subhanallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu